Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan para pioner yang hebat-hebat. Ya, beda dengan yang dari sebelah yang semangat ya teman-teman. Nah, itu apa namanya? Icebreaker-nya Bang Rima ya. Memberikan semangat bagi rekan-rekan pioner sejati ya. Nah, teman-teman lama tidak melihat berita dari Hoka News ya. Kemarin ya ada berita dari Hoka News ya. Berita yang luar biasa ya. Yaitu seperti ini. Just In menuju masa depan yang menjanjikan pengumuman pembukaan mainnet jaringan Pi Hoka News. Jadi ini teman-teman sudah diterjemahkan ya, sudah diterjemahkan. Nah, smartphone saya ini mendukung untuk langsung menerjemahkan. Kalau yang dulu kagak ya. Nah, jadi kita baca ya. Menuju masa depan menjanjikan, ini berita Hoka News dari luar loh ya ini ya. Supaya teman-teman lihat ya. Kemarin saya membahas sebuah berita ya. Ya, namanya juga mereview sebuah informasi ya. Di mana nama Nicholas dimuat dalam laman Microsoft sebagai pekerja masa depan yang keren ya. Aduh, yang protes-protes lo gimana sih ini? Ngikut-ngikut aja loh, video. Ambil video orang. Ya kan? Saya ketemukan lalu saya buat video dari channel saya kan, apa susahnya, apa salahnya ya? Kalau lu nggak senang sekalipun pioner ya nggak usah lihat. Saya nggak suka ada celah-celah. Yang saya lakukan ini adalah hal yang baik kok, tidak merugikan orang lain ya kan. Ya saya ketemu video itu loh ya kan? Yang penting informasinya, beritanya gitu. Saya dengarkan sebuah informasi sambil saya rekam. Nah, ya udah saya blok lah orang itu ya. Minta maaf ya teman-teman ya. Just In menuju masa depan yang menjanjikan pengumuman pembukaan mainnet jaringan Pi Hoka News kemarin ya. Hokanews.com, di tengah dinamika dunia cryptocurrency yang terus berkembang, pengumuman tim inti mengenai pembukaan mainnet telah menciptakan gelombang antusiasme di kalangan pengguna dan investor ya. Jadi pengguna dan investor ya teman-teman ya. Hal ini tidak hanya merupakan tonggak penting dalam pengembangan jaringan Pi, tapi juga menandai langkah besar menuju kematangan proyek ini. Mengapa pembukaan mainnet penting? Pembukaan mainnet merupakan langkah penting dalam evolusi proyek cryptocurrency. Ini menandakan momen ketika mata uang kripto beroperasi penuh dan terhubung ke jaringan blockchain resmi. Bagi Pi Network ini berarti memasuki fase di mana transaksi jual beli dapat dilakukan secara resmi, membawa proyek ke level berikutnya dalam perjalanan finansialnya ya. Pembukaan mainnet juga memiliki implikasi penting dalam hal meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas terhadap proyek. Dengan terhubung ke jaringan blockchain resmi, Pi Network menunjukkan komitmennya untuk memenuhi janji kepada pengguna dan investor. Hal ini juga memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap proyek tersebut di mata komunitasnya, di mata komunitas cryptocurrency global. Pengumuman roadmap membuka mainnet oleh tim Picor merupakan bukti komitmen mereka untuk memajukan proyek ke tahap selanjutnya. Ya. Ada yang bilang tahun 2027 katanya. Ya, sekalian inilah, sekalian tahun 2335,5 gitu ya. Baby saya langsung ketawa, bayangkan baby saya langsung, dia pikir dia yang sama ini ya. Gitu ya. Jadi dengan perencanaan yang cermat dan transparan, mereka telah memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor. Langkah ini juga menunjukkan kesiapan Pi Network untuk bersaing di tingkat global dan memperluas dampaknya dalam landscape cryptocurrency yang semakin kompleks. Ya. Nah lo, nah lo. Ya.
lemas nih para penyihir ini. Pembukaan Mynet bukanlah akhir dari perjalanan tetapi awal dari babak baru dalam evolusi Pynetor. Tim mengembangkan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan skalabilitas jaringan, menjadikan Pynetor sebagai infrastruktur yang kuat dan andal untuk pertukaran nilai digital masa depan. Nalo, ya. Pembukaan Mynet memiliki implikasi signifikan bagi pengguna dan investor. Jaringan Fi bagi pengguna ini membuka pintu bagi mereka untuk melakukan transaksi resmi menggunakan Pi yang dapat meningkatkan kegunaan dan nilai mata uang kripto ini. Dengan Fi Network yang terhubung ke jaringan blockchain resmi, pengguna dapat yakin bahwa transaksi mereka aman dan diverifikasi dengan benar. Nalo, ya. Bagi investor, pembukaan Mynet dapat memicu peningkatan minat dan investasi terhadap proyek tersebut. Saat memasuki tahap operasional, Pynetor menjadi lebih menarik bagi investor yang mencari proyek dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Hal ini juga memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari potensi apresiasi nilai Pi di masa depan. Ya, luar biasa ya teman-teman, masih panjang, tapi minimal ini ada sebuah berita dari luar pun terus memberitakan. Saya lari ke video saya, video Bang Dema dulu ya. Saya senang ketika menjumpai teman-teman pioner semua. Di video saya yang 5 jam pengumuman resmi ya, itu viral ini. Pengumuman terbaru dari core team, karena core team selalu hadir bersama-sama dengan kita. Ya, beda si Zeus, entah kemana si Zeus itu ya. Seumur jagung. Open Mynet seumur jagung. Lewatnya pun seumur jagung. Nah, ini ada komentar pioner. Wow. Ada banyak ini. Sepertinya belum sempat juga saya akan bacakan. OM itu bulan Juni cuma cetur mempersiapkan, ada hal yang gak terduga makanya minta sampai Desember. Makanya para vendor GV minta bulan Juni ya. Dari user Prohimat. Oke Bang, Bang user Prohimat ya. Dari Bang user Amin ya Rabbal Alamin. Dari Bang Desa Babel. Pokok ya tetap sabar menanti sampai kapanpun. OMG tak tunggu sampai titik ayah penghabisan. Ayo sedulurku jangan menyerah. Jangan dengarkan para pi. Iya bang ya. Dari Bang Andi Darwis. Top Bang Dema, tetap kita semangat nambang Pi Network sampai kapanpun. Insya Allah kita akan kaya raya. Amin. Nah lo, para pi nyinyi dengar, satu hajaran buatmu ya. Ya kan, masih mau lu, masih mau ditambah. Nah, hampir lu jatuh lagi kan. Oke ya teman-teman pioner, tetap semangat ya. Ini berita yang luar biasa. Teman-teman dari Hoka News ya. Tetap semangat, berita luar negeri loh ini ya. Tetap mensupport ya. Dan ada bersama-sama dengan kita ya. Dukung channel Bang Dema, konten kreator Pynetor perlu disupport. Ya, kalau nggak ada sepi ya, sepi. Oke, terima kasih teman-teman, salam sukses bagi semuanya. Dan bagi teman-teman saya yang dari para peter penyi ya, nah lu rasain ya. Salam sukses teman-teman.